Play on Gaming. Welcome to Gaming Indonesia. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Play on Gaming. Kali ini Play on Gaming menggunakan mod Hino 500 nih ya teman-teman. Mod Hino 500 trailer nih. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba mod Hino ini ke jalan belusukan ya. Jadi jalan-jalan pedesaan yang terjal, kita akan menguji nih, menguji kekuatan Hino 500 trailer ini dengan muatan ini ya teman-teman, muatan penuh nih, gandeng ya, muatan penuh nih. Jadi dua bak gandeng ini ya teman-teman. Kita akan ke jalan-jalan terjal. Oh, kita gas tipis-tipis aja ini ya teman-teman. Ini kita ditanjakan agak-agak ini ya, agak-agak ngeri juga ya. Kalau misalnya remnya belum, bisa-bisa ke ini ya, ke belakang itu tuh. Kita harus ini, harus hati-hati ya guys ya. Kita akan belok ke kiri, kita ambil, kalau misalnya belok ke kiri kita ambil kanan dulu, soalnya kita bawa gandengan trailer, kita harus lihat-lihat belakangnya juga ya teman-teman. Kalau nggak lihat-lihat belakangnya bisa-bisa nggak stroke. Baik teman-teman yang baru bergabung dan baru lihat videonya Play on Gaming, channelnya Play on Gaming, dibantu untuk subscribe dan supportnya ya teman-teman. Dan yang sudah subscribe, yang sudah support channelnya Play on Gaming, terima kasih banyak. Semoga channel Play on Gaming semakin berkembang, berkat supportnya teman-teman semua ya teman-teman. Oke, kita sudah memasuki jalan-jalanan terjal pedesaan ini ya guys ya. Kita hati-hati aja nih di sini guys. Kita bisa menaklukkan jalanan ini enggak ya dengan mod Hino ini ya guys. Oke, nanti akan saya share juga untuk mod ininya ya teman-teman, mod Hino 500 ini ya, mod Hino 500 gandeng ini ya teman-teman. Woi, kayaknya jalanannya agak terjal terus nanjak. Kira-kira kuat nggak ini kira-kira nih? Kalau nggak kuat kita mundur lagi aja ya teman-teman. Jangan memaksakan. Nanti kita pakai yang lebih kuat lagi ya teman. Kita nyoba ini ya cuman. Oke. Kita kaspol nih, kaspol. Kuat nggak nih? Kuatnya sampai mana nih kira-kira ya teman-teman? Waduh, ini udah gas full, udah mentok ini lor, udah mentok, tapi udah emang nggak kuat ini kayaknya sih. Iya, nggak kuat lor, nyampe sini aja ya kuatnya ini truk Hino 500 ini ya teman-teman. Napasnya udah nyampe sini nih, napasnya. Kita nggak bisa lanjut lagi ke atas ya teman-teman, karena udah nggak kuat nih, emang nggak kuat ini ya guys. Kita mundur lagi aja lah. Mundurnya juga susah kalau truk-truk kayak gini ya guys ya. Yang saya heran mundurnya susah banget ini. Berarti hebat banget yang pakai ini ya, yang nyupir truk trailer seperti ini, truk gandeng trailer seperti ini. Keren ya. Kalau misalnya mundur jadinya belok-belok kayak gini. Kalau misalnya mundur nih di apa namanya, di jalan-jalan kayak gini gimana ini ya, kalau truk trailer kayak gini. Soalnya di simulator aja ini mundur nggak bisa lurus ya, nggak bisa lurus. Jadi kalau misalnya kita asal-asalan yang cepat dan jeping pang kayak tadi ya lur ya. Tuh, kita mundur nih. Tuh asal-asalan begini ya guys ya. Kita coba ke ini aja ya, coba ya guys ya, ke yang jembatan itu. Nanti kalau misalnya udah ini, kita mundurin dulu. Aduh, nabrak ya. Kita coba berusaha untuk mundur dulu nih ya teman-teman. Berusaha pantang menyerah nih guys ya. Itu ya, yang belakangnya nyampe kayak gitu ya guys ya. Kita coba ke rest area yang ini ya, di sini ya coba guys. Bisa nggak nih masuk sini nih, masuk jembatan Krapyak. Jembatan Krapyak ya, zaman dulu banget ini jembatannya guys ya.
jembatan kayu, kita lewat jembatan kayu nih, bisa nggak nih di sini kira-kira? Kita paskan dulu nih, nggak pas-pas. Agak susah ya, susah banget. Bukannya agak susah lagi, tapi susah ini nyupir Hino 500 ini gandeng ini ya teman-teman. Ini butuh skill yang ini ya, pro. Yang pro bukan noob. Ini termasuknya masih noob sih ya. Masih noob, kita butuh skill yang pro ini. Supirnya masih noob lor. Kita bisa nggak ini kesini nih? Bisa nggak kira-kira nih teman-teman? Coba kita coba aja dulu ya teman-teman. Harus berani mencoba. Masalah nggak, masalah bisa atau enggaknya nanti urusan belakangannya teman-teman. Tegas nih, gas, gas pul, gas pul. Aduh kurang pas lagi, kurang pas lagi semprul. Kita gas lagi nih, gas, 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 gas. Aduh udahlah, kelar lah, kelar hidup Himot Hino 500 ini ya, kelar udah di sini ya guys ya. Kalau kayak gini udah nggak bisa jalan lagi ya teman-teman, harus di daerah. Supirnya mau keluar aja nggak bisa ya, supir dapat terjatuh kalau misalnya keluar. Oke, terima kasih ya teman-teman, sekian saja.